Mimpi kiamat dari gempa bumi sampai langit terbelah, ini dia maknanya. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat menonton di channel Klinik TV. Hari kiamat merupakan salah satu kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dihindari. Hari kiamat pasti terjadi, dan hari kiamat merupakan pertanda kemusnahan seluruh makhluk dan alam semesta. Tentu saja, gambaran tentang hari kiamat membuat bulu kuduk berdiri. Hal-hal menyeramkan seperti tanah terbelah, gempa dahsyat, gunung meletus, air menghanyutkan daratan, dan lain sebagainya terlintas di dalam pikiran. Itulah sepintas imajinasi kita apabila membayangkan hari kiamat. Sama halnya dengan imajinasi tersebut, mimpi hari kiamat merupakan salah satu mimpi menyeramkan. Pasti begitu kita terbangun dari tidur, keringat dingin bercucuran dari dahi membasahi wajah. Kita telah bermimpi buruk, yaitu mimpi kiamat. Apakah Anda pernah bermimpi hari kiamat? Apakah Anda tahu apa arti dari mimpi tersebut? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Klinik TV. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Klinik TV. Arti mimpi kiamat sangat bergantung dari jenisnya. Apakah kiamat yang dimimpikan itu berupa gempa bumi, meteor berjatuhan dari langit, matahari terbit dari barat, atau lainnya. Nah, masing-masing mimpi kiamat tersebut memiliki makna yang berbeda. Berikut akan saya sajikan makna mimpi kiamat berdasarkan dari jenis-jenis tersebut tadi. Apabila Anda bermimpi kiamat dalam wujud gempa yang sangat dahsyat, di mana gempa notabene adalah membuat kondisi bumi bergoncang, maka itu pertanda bahwa kehidupan Anda akan mengalami goncangan yang dahsyat. Salah satu bentuk dari goncangan itu adalah fitnah. Yaps, akan ada orang yang akan menebar fitnah terhadap Anda. Penyebabnya bisa jadi karena ia iri dengan pencapaian, kesuksesan, atau keberhasilan Anda. Rasa iri ini kemudian membuatnya memfitnah Anda di dalam masyarakat. Jenis mimpi kiamat yang kedua yang banyak dialami orang adalah mimpi meteor berjatuhan ke bumi. Sudah menjadi salah satu gambaran kiamat dalam Al-Quran, yaitu berupa banyaknya meteor yang berjatuhan ke bumi. Nah, bila Anda bermimpi kiamat dalam bentuk meteor berjatuhan menghancurkan bumi, maka maknanya bisa pertanda buruk. Salah satunya mirip atau sama dengan arti mimpi digigit ular. Sedangkan bila Anda hanya melihat meteor yang